Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Arizon Digital. Kali ini kita bakal lihat situasi terbaru Tanjung Uban setelah bencana banjir. Ini di Makam Pahlawan, udah kering. Dan ini sekarang posisi kita berada di Jalan Indun Suri, di depan LPG. Juga jalan udah kering. Dan ini menuju kantor lurah Tanjung Uban Selatan. Kita lihat juga jalanan udah mulai kering, udah kering sempurna. Video ini saya rekam tanggal 5 Januari tahun 2021 jam 3 sore. Pada tanggal 2 Januari kemarin, di daerah ini banjirnya cukup tinggi, sekitar sepinggang orang dewasa. Sekarang kita memasuki daerah perumahan Alamanda yang juga terkena dampak banjir kemarin. Kita lihat jemuran kasur yang sempat basah kemarin. Dan daerah Alamanda ini merupakan daerah yang rawan banjir. Dan juga di sini merupakan daerah yang terparah. Di jalanan ini kemarin sempat mencapai sepinggang orang dewasa. Sekarang kita masuk ke perumahan Indun Suri Raya yang juga terdampak banjir pada bencana kemarin. Juga udah mulai kering. Matahari bersinar terik pada siang ini. Dan kita lihat warga sudah mulai menjemur kasur, menjemur baju, menjemur barang-barang yang basah akibat banjir kemarin. Kita lihat ke atas, masih banyak jemuran di sini, di perumahan Indun Suri Raya ini. Hari ini cuaca cukup cerah ya, belum turun hujan. Mudah-mudahan hujan lebatnya nggak turun-turun lagi. Kalaupun turun ya janganlah lama-lama kayak kemarin ya kan. Sekarang kita berada di Jalan Bakti Praja. Di Bakti Praja ini juga terendam banjir yang cukup tinggi. Kita lihat sampah menumpuk yang belum sempat diangkat. Paret di kiri kanannya berisi setengah. Aliran paret di sini cukup kencang. Satu hari setelah kejadian, air sudah mulai surut cepat di sini ya, dikarenakan paret di sini besar. Sebelah kiri ini paretnya cukup besar untuk mengalirkan air langsung ke laut. Dan sekarang kita berada di daerah Pasar Baru, juga udah kering. Aktivitas warga sudah mulai normal kembali, aktivitas jual beli. Ini di Jalan Pasar Baru.
jalan sudah kering. Sekarang kita masuk ke Gang Raya 4 Kampung Raya. Yang kemarin banjir di sini cukup parah. Di ujung jalan sana beberapa rumah terdampak banjir mencapai sepinggang orang dewasa. Kita lihat situasinya sekarang, warga di sini sudah mulai menjemur barang-barang mereka yang kemarin ikut terendam banjir. Dan sekarang kita lihat di Kampung Jeruk, tepatnya di Gang Jeruk 1, masih ada genangan airnya sedikit. Kita coba masuk. Warga juga menjemur kasur di sini yang sempat terendam banjir kemarin. Dan daerah ini merupakan daerah yang dampaknya terparah di Tanjung Uban, dikarenakan banjir di sini mencapai dada orang dewasa. Sekarang kita masuk ke Gang Jeruk 2 nya. Inilah situasi di Gang Jeruk 2 Kampung Jeruk Tanjung Uban. Genangan air masih ada sedikit. Warga sudah mulai menjemur barang-barang yang basah. Motor yang rusak sudah mulai dibenerin. Tetapi genangan air juga masih ada ya. Jalan-jalan masih basah, masih becek. Walaupun cuaca cukup cerah, ada terik mataharinya, tetapi langit mulai hitam, mulai mendung. Mudah-mudahan nggak hujan lebat lagi hari ini. Gang Jeruk 2 ini kemarin banjirnya cukup tinggi, sampai sedada orang dewasa. Jalan masih becek. Kita lihat di kejauhan awan tebalnya, awan hitam sudah mulai muncul. Dan ini masih di Kampung Jeruk. Di depan ada awan hitam. Tanda-tanda hujan bakal turun lagi. Sekarang kita masuk ke daerah Kampung Raya di depan SD 5. Di sini banjirnya kemarin sampai sepaha orang dewasa. Kita lihat warga di sini juga menjemur barang-barang mereka yang sempat terendam banjir kemarin. Kita lanjutkan perjalanan kita ke depan menuju Kampung Payalebar yang juga ikut terdampak banjir. Dan daerah ini juga merupakan daerah langganan banjir tiap tahunnya.
apabila hujan turun deras dalam waktu 24 jam, sudah pasti daerah ini